Oh yang ngomong ya? Iya. Biar ngiler. Kolam renang apa kolam ikan? Tapi gak ada ikannya juga. Halo, ketemu lagi di Kuliner 7 Channel. Kali ini aku lagi ada di daerah mana nih ya? Pasik Madu apa-apa ya? Apa ini namanya? Tasik Madu. Tasik Madu ya benar. Tasik Madu di Ed Coffee. Kita cobain nanti apa aja menunya, rasanya gimana, tempatnya bagus apa enggak. Yuk kita lihat. Oh, di mana, Mbak? Di mana ya enaknya? Ntar aku beli krim madu dulu ya. Di situ? Enggak hujan. Soalnya mendung-mendung gitu loh. Di sini ada kolamnya, guys. Kita ini kolam renang apa kolam ikan? Tapi gak ada ikannya juga. Kolam renang juga gak ada yang jauh. Tuh ada ya, bisa duduk di sini. Di dalam juga ada, di sini kita lihat di dalam ya. Yang ngomong ya? Gak apa-apa, dia aja. Ya Allah, aku tuh lupa kalau YouTube tuh harus sambil ngomong. Oke, baiklah kita lanjutkan. By the way, guys, aku gak tahu ini menunya apa aja. Aduh, ya Allah. Oke. Kayaknya nih, ini kayaknya apa nih? Apa ya? Ayam apa iga ya? Tapi dicobain ya. Terus ini kayaknya ayam juga, kayak black pepper gitu. Terus ini kayak ayam pedes. Terus ini kayak paru. Paru apa daging gitu. Hai. Ice bowl yang pertama. Aku nggak tahu ini apa. Daging kayaknya, bukan ayam atau bebek ya. Kok dagingnya tebel soalnya.
terus ada telur ceploknya di setiap rice bowl-nya, terus ada sambal bawangnya, ada selada, ada tomat. Ini deketin, iya, biar ngiler. Waduh, terus rice bowl kedua, ini kayaknya apa ya, kayak barbeque gitu, kalau nggak bulgogi. Kayak ada wijen-wijennya gitu di atasnya, terus bawang bombay, tetap ada telurnya. Kayak ini ayam deh, ayam barbeque gitu. Nanti dicobain juga. Terus kalau ini, wow, ini sepertinya ayam, oh garing, ayam goreng, tapi kayak bumbunya merah gitu ya, kayak pakai apa gitu. Sambalnya sama semua, sama kayak tadi, kayak sambal bawang gitu. Oke, okay. Next ini paru sama daging kalau nggak salah sih, tapi sambalnya udah dicampur gitu. Oh, enak, sepertinya enak. Guys, aku udah lapar, haus juga. Slow motion. Snacknya ada nugget, ada chicken wings, ada sosis, ada french fries, ada bumbu mayonya. Laper ya, coba dulu satu. Minumnya ini yang non coffee, warnanya lucu banget kan, satunya merah sama putih, satunya hijau sama biru. Aku nggak tega ngaduk ini guys, soalnya unyu banget kan. Oke guys, sekarang saatnya kita nyobain satu-satu. Ini tadi ternyata bebek, soalnya aku udah nyobain duluan sih. Pakai sambal bawang. Terus ini telurnya. Rasa telur. Ya jelas lah Miki, mau rasa apa? Ya sehat. Aku cobain ini. Oh, daging ternyata, bukan ayam. Kayak daging short plate gitu loh. Daging short plate tuh. Coba. Bumbunya, bumbu barbeque. Daging short plate. Bawang bombaynya. Jatuh. Belum ngomong ya. Ini tomat biar sehat. Ini ayam goreng, tapi nggak tahu kok merah gitu ayam gorengnya. Terus pakai sambal bawang, sepertinya enak. Mari kita coba. Ayam goreng dan juicy banget. Ini nasi sama sambal aja udah enak guys. Sambalnya pedes tapi asin, masih bisa dirasain, jadi nggak terlalu pedes gitu, enggak, masih enak. Walaupun kurang keras ya. Nah gini. Yep. Paru makan. Ini aku pakai sambal bawangnya juga cocok banget. Parunya empuk, manis, mantap. Eman sayang.
telurnya. Minumnya kopi. Guys, aku kepedesan, guys, kepedesan. Kayaknya tadi telurnya ketempelan. Sambel. Kalau bebek gini enaknya pakai tangan emang, guys. Pakai sendok kayak kelamaan. Rice bowl pakai tangan yo iki. Yo ini. Gak apa-apa. Sekarang snacknya. Mayonesnya mengguling, tumpah. Oke, cobain chicken wingsnya. Chicken wing, lengket. Guys, nggak. Empuk banget, mayonesnya juga enak. Ini sosisnya kurang keras ya, sosisnya makan tuh ya. Ada kentangnya. Bentar guys, mulutku sudah penuh. Ada nangkutnya juga. Cocokin. Nuggetnya gorengnya pas, nggak kematangan, nggak overcooked, juga mentah juga nggak, pas pokoknya enak. Pakai nasi enak ya. Siapa ya Wong? Siapa yang di rumah makannya nasi sama nugget? Pakai nasi ya. Pakai nasi. Ini non kopinya. Bentar ya. Tanganku kotor. Tapi itu enggak ada. Sebentar guys, aku ambil tisu sini. Oke. Bentar ya. Oke. Wah, itu isinya soda, lemon, terus ada sirupnya. So water. Oke. Yang ini biru. Ini juga soda, tapi aku nggak tahu sirupnya sirup apa ya. Bunga telang kali ya, biasanya warna gini bunga telang nggak sih? Aku nggak tahu juga. Tempatnya lucu, ada lambangnya, ada tulisannya. Ini Instagramnya. Lagi ya? Oh ini kopinya, kopinya tinggal dikit. Ini kopi susunya strong banget, kopinya tuh strong banget kayak. Kalau kamu ngantuk minum ini jadi melek kayak gini. Aku pengen glegean. Apa ya bahasa Indonesia glegean? Tolong dong, guys. Bahasa Indonesia bersendawa yo. Oh iya, bersendawa. Kenyang banget. Mantap.
Oh iya guys, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya ke Kuliner 7. Jangan lupa nyalain belnya juga, karena ada belnya tuh biar notifikasinya keluar di HP kamu. Oke, dadah.